Cool FM. Hai guys, borak tepi kita hari ni agak serius. Tengoklah muka-muka diorang ni semua. Dan kita tukar sikit tempat. Kalau biasa dekat Gonti, hari ni kita dekat tempat shooting green screen semua. So, untuk topik kita hari ni, bajet raya tahun ni. Korang macam mana? Tak ada bajet. Tak ada bajet. Itu yang dia. Tak, dah tanya pasal bajet. Adakah sama macam tahun lepas ataupun kurang sikit ataupun lebih sikit ataupun bajet raya masuk bajet raya tu bajet raya tahun 2019 ni tahun ni macam tak tukar duit raya banyak kot. Ya ke? Tahun lepas dah tukar banyak. 2,000. Ayuh. 2,000 duit raya, kau bayangkan aku sesim tak dapat. Anak kau dapat kan? Mana ada? Ada. Aku tak akan pernah tahu kau. Open house besar-besaran lagi. Ah, itu memang tak tahu tak apa. Memang tak tahu. Dia baru jemput aku tahun lepas. Open aku tahun lepas. Eji tak tahu jemput tak datang hilang. Eh hey, datang. Dah aku datang. Tapi aku ingat tahun ni aku ikut Aiza nak tukar 2000 2000 duit raya 100 keping. Hmm. Banyak. 2000 keping duit raya 100. Uish, berapa itu ribu tu? Oh ya. Ayuh. Kalau kebiasaan baju Melayu 2 pasang tahun ni. Seorang. Seorang. Tahun ni buat sepasang je. Sebab baju Melayu rasa dah berlambak. Betul. Badan pun nampak lagi makin pakai. Smart. Badan wow. Wah, ada steam eh. Tak banyak lah. Tahun ni let. Betul lah. Sama. Saya pun tahun ni relax je. Wasatiyah. Kesedanan dalam hidup. Saya terapkan benda tu lah. Maksudnya. Ayat-ayat. Macam pengacara zakat lah. Biasa-biasa saja. Islam tu indah. Dia memudahkan kita untuk beraya. Jadi kita tak payah lebih-lebih sangat lah. Tahun ni kan ramai yang cut bajet. Cut bajet. Betul. Ramai yang cut bajet. Akan cut bajet. Confirm. Tapi kita orang macam lelaki biasa kurang baju lah. Macam perempuan rasa lebih. Habis kau baju seluar tak dia. Kurang. Maksudnya kita pakai baju Melayu. Macam baju Melayu kau beli sikit je. Macam perempuan kadang-kadang baju raya dia banyak. Yelah, lelaki pakai kurta boleh pakai rasa hitam. Perempuan takkan baju kurung. Seluar hitam. Takkan kain hitam 24 jam. Okeylah, orang tak perasan lah. Ada kain yang tak kena dengan baju kebaya. Ada kain tak kena dengan baju kurung. Kena tukar-tukar. Seluar lelaki pattern ni macam ni je. Okey, tak tahu ni berapa like baju. Jujur lah. Ada yang tak hantar lagi. Tak adalah, sikit lah. Sikit. Sebab saya dapat mengekalkan bentuk badan yang sama. Tapi macam kalau ni. Kalau 30 lah. Kalau kau cakap banyak pun kita faham. Sebab dia kerja menyanyi. Yelah. So banyak show, baju banyak lain. Apa. Takkan nak pakai baju recycle. Nanti tak boleh nak masuk untuk shoot mana-mana pula. Nanti dah pakai, sama. Orang invest kan bayar kita je. Kita kena keluar duit lah. Walaupun nangis kan. Dah. Alright, tu. Tu. Apa tu? Apa tu? Kau Syah. Kau punya bajet raya? Aku bajet tahun ni lebih sikit kot. Sebab tambah nak seorang lagi. Alhamdulillah. Maknanya? Taklah, dah dua lah. Sebab tahun lepas tiga orang. Lepas seorang. Kau ni mana satu cerita kau ni? Bini tambah. Tak ada. Tambah bini. Syah tambah bini seorang. Bagi bajet lebih lah. Next topic kalau korang ada cerita juga asal pasal. Kau tergagap-gagap ni? Aku penat. Kalau korang tak ada duit, komen kat bawah. Cool FM.